Pemirsa, di hari pertama Lebaran ini banyak tokoh politik yang menggelar open house, tak terkecuali paslon nomor urut 3 pada Pilpres 2024 Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo menggelar open house di kediamannya di Sleman, Yogyakarta. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini dari sana, kita akan bergabung dengan Danita Riyadini yang sudah berada di lokasi. Selamat siang Danita, silakan dengan informasi dari sana. Selamat siang Adi Kumala dan juga pemirsa. Betul sekali, pada siang hari ini saya berlebaran di kediaman Ganjar Pranowo atau calon presiden nomor urut 03 pada Pilpres kemarin ya pemirsa. Dan sampai siang hari ini nampaknya masyarakat atau warga masih silih berganti begitu datang ke kediaman Ganjar Pranowo di kawasan Edo Marmutani, Ngeplak, Sleman, Yogyakarta ya pemirsa. Seperti yang nampak di belakang kami pemirsa, baru saja Ganjar selesai menerima kunjungan dari warga sekitar dan saat ini di sebelah kiri saya Ganjar Pranowo sedang berbincang dengan tamu dan itu sudah ada atau sudah dimulai sejak pukul 8 pagi tadi pemirsa dan sini berganti bahkan tadi antrean panjang sempat terlihat di kediaman Ganjar Pranowo hingga halaman depan pemirsa karena ini merupakan kali pertama Ganjar Pranowo berlebaran di Sleman Yogyakarta setelah berpindah OTP menjadi warga Sleman Yogyakarta pemirsa. Dan rencananya setelah dari Sleman Yogyakarta ini esok hari dan selama hari raya Idul Fitri ini Ganjar Pranowo akan mengadakan open house di 4 tempat yang berbeda. Setelah ini Ganjar akan mengadakan open house di Tawangmangu, di Purbalingga dan juga di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan tadi pemirsa kami juga memantau ada Mahfud MD yang juga sempat datang dan juga berlebaran bersama di kediaman Ganjar Pranowo. Tadi Mahfud MD mengungkapkan rasa senangnya karena mendapatkan tetangga baru yaitu pasangan capresnya ketika kemarin pada pemilu 2024 kemarin Ganjar Pranowo yang sama-sama menjadi warga Sleman Yogyakarta. Sudah banyak waktu lama mereka bersengkrama pemirsa hanya sekitar 30 menit saja. Kemudian Mahfud MD meninggalkan kediaman Ganjar dan berlebaran bersama keluarga di tempat kediaman Mahfud MD. Pemirsa nanti juga kami masih memantau karena hingga saat ini memang ada beberapa tamu yang juga masih diterima oleh Ganjar Pranowo. Adi Kumala. Baik, terima kasih Danita. Informasinya langsung dari kediaman paslon nomor 3 Pilpres 2024 Ganjar Pranowo di Sleman, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali.